Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Valeon TV, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Oke, saat ini aku menajak kalian jalan-jalan ya. Ini seperti kalian lihat, tepat di sebelah kiri sini banyak banget cucian motor. Lalu di sebelah kananku sini ada pom bensin. Wow, besar banget loh. Oke, nice. Yaudah, kita belok kanan aja. Wih, hampir aja ada mobil. Nah, seperti ini loh. Sekarang aku ada di jalan Kebon Sari ya. Ya, seperti kalian lihat, kondisinya seperti ini. Berhubung cuacanya lagi cerah dan kondisi jalan lumayan cukup lengang. Kita lurus aja, oke? Di sebelah kiri sini ada pangsit. Wah, enak loh, sumer. Itu adalah pangsit mie ayam Jakarta ya. Harganya cuma 12.000. Yes, that's really nice. So good. Wih, gila macet, men. Aduh. Ya, seperti inilah kondisinya. Nampak di sebelah kanan kiri sini banyak ruko-ruko. Ada jual makanan, ada juga toko, ada pegadaian. Lalu di sebelah kiri sini adalah apartemen terbengkalai ya. Wih, lumayan serem banget tuh. Nah, sekarang aku ada di jalan tol. Yes. Ini ada garis-garis lurus. Bentar, tak salib dulu. Wow, gak bisa rek. Shit. Nah, gini loh. Wih, jangan ditiru ya. Karena garis lurus itu gak boleh untuk menyalip sebenarnya. Cuman tadi berhubung ada peluang, ya udah gak apa-apa. Yang jelas kondisinya seperti ini. Nampak di depan sana, ada rel kereta loh. Wah. Aku punya ide. Gimana kalau kita ke area Kebon Sari Baru? Mantap ya. Ini adalah area perkampungan yang bisa dibilang cukup baru di Surabaya. Belum ada 20 tahun. Oke, belok kiri. Belok kanan, sorry. Belok kiri, rumah orang ya. Aduh. Nah, seperti ini loh. Wih, kondisi pavingnya bagus. Sumpah, enak banget loh ini, swear. Nah, kalau yang sebelah sini agak bergeronjal. Aduh. Kok beda sama yang tadi ya. Wih, asik, cukup lenggang. Wih, polisi tidur, men. Oh my god. Coba perhatiin, ini di tengah jalan ada tiang listrik. Wah. Kok bisa yo? Wih, ngeri loh. Sumpah, itu adalah pemandangannya nggak umum ya. Oke, tak coba lurus aja. Aku akan mencoba menelusuri area Kebun Sari Baru. Polis tidur lagi, men. Nah, di sebelah kiri ini ada rel kereta api ya. So, nggak disarankan bagi anak kecil main-main melewati area rel. Makanya diberi pembatas yaitu pohon-pohon di sebelah kiri. Sebelah kanan masih ada lahan yang kosong. Wow. Cukup asri ya lingkungan di sini. Bisa dibilang lumayan agak sepi, enggak terlalu padat lah istilahnya. Jadi cukup nyaman. Oke, kita lurus aja. Ini tumben nih enggak ada kereta lewat. Kenapa ya? Oh ya, sekedar info ini siang hari ya. Sekitar jam 00:30. Jadi tadi kebetulan lewat, ya udah terus aku punya ide, akhirnya ya udah mampir ke sini. Di depan sini ada bawahan jalan tol nih. Wow, underground. Gila gelap banget, men. Banyak mobil pickup parkir. Banyak penjual makanan sebelah kiri. Ini kira-kira tembus kemana ya? Penasaran loh. Coba tak ikuti dulu ya orang depan. Hampir aja. Shit. Ada polisi tidur lagi. Nah, seperti ini loh. Aku ingat. Ini ada tembusan di Jalan Pagesangan. Di seperti kalian lihat, kalau belok kiri ke arah Masjid Agung. Terus yang sebelah sana itu orang jual mainan ya. Iya, paham. Ya udah, balik lagi. Jadi seperti ini ya. Lumayan cukup enak kalau tembus ke situ. Jadi enggak perlu muter lagi. Nah, ini loh, tepat di bawah jalan tol. Ada suatu area yang bisa disebut underground. Wow, serba gelap. Tapi jalannya nggak enak, men. Swear, belum di paving. Oke, tak coba belok kiri aja. Aku akan mengarah ke jalan yang berbeda.
Yes. Wih, sangat lengang ya. Tepat di sampingnya dari tol. Jadi cukup asri dan sangat nyaman. Di depan sana, coba perhatiin. Ada taman yang sangat indah. Ada air mancurnya, men. Wow. Oke, tembus sini aja. Wih, di sini enak ya. Meskipun jalan kecil, tapi boleh dinaiki sepeda motornya. Jadi nggak perlu untuk turun ataupun nuntun kendaraan seperti itu. Jadi ya cukup asik. Oke, tak coba belok kiri. Wih. Jadi tiap-tiap gang di sini kalau malam dipagari ya, alias ditutup. Berarti ada jam malamnya ya. Cukup unik. Cuman nggak tahu kalau malam gelap gulita atau gimana. Soalnya jarang banget penerangan. Di sini ada masjid besar. Tak coba belok kiri aja ya. Penasaran loh. Kira-kira jalan tembus atau buntu nih. Oh shit. Gak taunya jalan buntu, men. Coba perhatiin. Tuh, ya kan? Langsung nembus ke bawah tol. Jadi gak mungkin dilewati. Ini tak tunjukin lebih dekat. Tuh, perhatiin. Ya kan? Buntu. Ya udah, balik lagi. Seperti ini ya. Lumayan loh, cukup padat. Tapi nggak seberapa ramai penduduknya. Jadi cukup nyaman. Itu sih yang terpenting. Beda sama gang-gang yang lain ya. Kalau biasanya ada gang kecil gitu, banyak anak kecil ataupun penduduknya banyak. Tapi ini nggak. Cukup apa ya. Ibaratnya kayak tertata rapi gitu loh. Bagus lah. Di sini ada apa ya? Kayak balai desa. Coba, tak perlihatkan dulu. Karena di sebelah sana juga ada lapangan. Tuh ya kan? Wih, ada jalan tembusan, men. Wow. Wih, kemana nih? Ulululu. Kok tembus makam? Oh my god. Perhatiin coba. Depanku situ loh ada makam. Pas di makam umum. Ini tembus kemana ya? Sisi, penasaran. Kira-kira tembus ke jalan tol apa enggak nih? Di sini ada rumah. Astagfirullahaladzim, gang buntu, men. Ya ampun, puter lagi. Jadi di situ tempat pembuangan sampah ya istilahnya, TPS-nya. Terus ada gitu, ada pondok-pondok yang dibuat rumah untuk pemulung seperti itu. Oke, tepat di belakang makam lo, bayangin coba. Wow. Sangat creepy. Nah, di sebelah kiri sini ada lahan kosong, ibaratnya lahan hijau ya. Terus sebelah kiri sini apa ya? Coba tak lihat dulu ya. Kayak balai RW lo. Ada lapangan juga. Tempat futsal. Asik nih. Swear. Keren-keren. Nah, ini loh. Bener. Gedung serbaguna. Iya, mantap. Keren banget nih kalau punya gedung serbaguna seperti itu ya. Mungkin bisa disewakan untuk acara penting yang lain seperti itu. Atau buat hajatan. Ya, bisa lah. Ini aku mengarah ke pintu keluar dari gerbang Kebon Sari Baru. Yes. Hati-hati ya. Banyak mobil. Yes. Di sebelah kiri sini juga banyak ruko. Ada juga warkop, tempat nongkrong. Asik nih. Cocok bagi kalian yang lewat kehausan, mampir aja. Sekarang aku mengarah ke tanjakan. Yes. Santai aja. Tempat di sebelah kiri banyak banget ya truk-truk yang parkir seperti itu. Padahal dilarang berhenti loh. Wow, amazing. Di sebelah kanan itu, perhatiin, itu adalah apartemen yang terbengkalai ya. Yang bisa dibilang kosong sejak tahun 2003. Sekalian bayangin ya. Wih. Itu adalah salah satu ikon horor di Surabaya. Sumpah. Aku pernah explore ke situ. Yang jelas kondisinya sangat mengerikan. Mungkin bisa kalian lihat di playlist horor. Nanti linknya aku ceritain di deskripsi bawah ya. Sekarang aku ada di turunan. Yes. Lenggang. Alhamdulillah rabbal alamin. Ya, seperti inilah kondisi di Jalan Kebon Sari. Tadi sengaja aku ajak kalian untuk belusukan di Kebon Sari Baru ya. Karena itu adalah area perkampungan yang bisa dibilang cukup baru di Surabaya. Ya udah, mungkin segini dulu ya motovlognya. Semoga bermanfaat.
Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. See you guys. Thanks for watching. Saya tak berhenti di sini. Aduh, lumayan cukup capek. Gak apa-apa, kita harus semangat, oke? Okay? Ya udah, bye-bye. Thank you well.